Hello, welcome back with me and this Alto Vitara, Grand Vitara, and we are the Earth. Oke, jadi kita baru menyelesaikan satu buah project yang dimana ini project sih lagi waktu itu sempat hilang ya, terus ada lagi sekarang ya. Menurut gua sih cocok banget ya buat mobil-mobil SUV tuh, daripada ceper-ceper gitu kan kayak maksa banget, kayak banyak banget kan, mending kita tinggiin aja gitu. Walaupun gua sukanya ceper, tapi ya kalau di Vitara sih gua suka sih Alto-Alto gini ya. Jadi bagi gua sih ini perfect. Modern Alto, jadi nggak pakai fender-fender yang plastik ABS gampang pecah, haleluya itulah. Jadi kulit jeruk ini, jadi ini udah warna body ya, bisa dilihat fendernya ini kita bikin pakai Duraflex ya, sampai bawah, sampai yang punya bingung daleman aja kita cat bor. Yoi. Masenterin. Nah, mau pamer. Nah, daleman kita cat, jadi nggak. Gak asal-asalan ya. Kok dodol sih? Dodol. Nah, tuh sampai dalam-dalamnya mengkilat, Bor. Udah macam Pajero Sprot ya. Pajero Sprot gitu kan, over fendernya sama Pajero Sprot kan mengkilat juga. Jadi kita udah like OEM lah. Hanya. Oke, terus gua bahas di kaki-kaki ya. Ini pertama di lifting kit dulu pakai, gak boleh sebut merek ya, itulah. Terus dibalut dengan ban deset how. Ukuran bannya 245 70 16, jadi ini ring 16 ya, 70 lebar, tebel banget John. Terus dia ini yang MT ya, jadi ini udah siap offroad. Terus peleknya dia pakai HSR depan belakang sama, terus di belakangnya juga ukurannya sama. Bisa dilihat di sini daripada gua ngasal ya, 245 70 16. Nah, ini fender belakangnya nih. Fender belakang soalnya yang lebih ribet ya, karena jadinya tiga bagian. Pertama tuh ini yang di pintu, bisa dibuka, bisa ditutup. Terus fender belakangnya. Jadi gua bingung ini fendernya tuh yang mana aja ya. Jadi ini fender tapi dipisah, ini ada pintu, ada bagian pilar C, dan ini bawah. Sekalian kita bikinin ada mudguard juga. Jadi kalau bisa dilihat ya, ini kan mobilnya belum dicuci nih. Kelihatan tadinya tuh semua lumpur nempel ke bodi. Ini kan ada seperti macam-macam abstrak gitu. Makanya kita bikin ini mudguard sekalian. Jadi gak bakal sekotor tadinya, jadi sekarangnya gitu. Sip. Terus ini ya, tadinya knalpotnya ganti sih. Nah, terus knalpotnya sudah distandarkan lagi. Terus ini sampai ban serepnya diganti, John. Jadi misalkan ada apa-apa di jalan, mobilnya nggak bakal miring karena ban serepnya juga dapat. Terus ban serepnya nggak pernah turun, macam-macam ala-ala kita jual mobil DOLX ya, ban serep nggak pernah turun, bisa dilihat. Oke. Nah, ini bagian kanannya sama aja. Terus buat yang nanya kenapa di ada masking gini, biasa kita pakai sealer ya. Jadi body standarnya tetap aman, nggak kita potong-potong. Jadi ini for your information juga bagi yang mau bikin, ini body standar nggak ada yang dipotong. Jadi kita nggak bikin kayak bikin over fender rocket bunny gitu kan. Jadi si body standarnya itu aman banget. Cuman bagian sini, bagian plastik sini sama bumper, emang tadinya udah harus ada yang dipapas karena si bannya mentok pas belok gitu. Sekarang sih udah aman dan rapet nih, tadinya sih nempel gitu. Terus di bagian depan belum ada perubahan. Nantinya mungkin mau dikasih semacam-semacam gitu, ada light bar atau apa, mungkin bisa kita obrolkan ya. Oke, jadi ini sih gue sukanya nih Alto modernnya, kenapa? Simple banget kalau dilihat ya. Ini kayak udah white body natural, tapi gaya Alto gitu. Jadi tetap dia tetap misah ya. Dia tetap ada garisnya. Tapi warna body jadi lebih rapi aja daripada yang kayak hitam doff kulit jeruk gitu. Gue lebih suka, pokoknya intinya itu sih kenapa gue suka banget nih mobil ya, fendernya ya, apalagi pemilihan spek peleknya pas banget.
Jadi ini sengaja dibikin juga tetap nggak terlalu masuk peleknya, karena istilah kasar kan ini si kita ngeluarin si sidewall doang, ala-ala anak stance gitu kan sidewall yang ditunjukin kan, jadi sama aja lah. Terus bagian interior joknya sudah dilapis ya, lapis kulit, setir juga, head unit sudah diganti pakai ZVC, terus ada video display. Jadi buat rekaman. Jadi buat di Indonesia ini penting banget ya, karena sering motor nggak ngaku salah gitu, atau yang nabrak nggak ngaku salah, mau mobil mau motor gitu. Kalau ada itu kita bener, kita pasti bener. Oke, jadi mungkin yang kita bahas gini dulu. Buat kalian yang mau modif Alto, bisa banget nih bikin fender kalau kayak gini, saran gue. Jadi kalau buat nanya-nanya, aduh bang mau bikin fender gitu berapa, langsung aja nih kita punya 5 Instagram, boleh. Tapi yang ini boleh ditanya di Alto Konsep atau di Earth Premium. Jadi supaya mau bikin custom-custom begini bisa nih. Jadi mau mobil kalian Spander kek, Civic kek, Evo 8 kek, Mini kek, Vitara, S-Class, Evo 3, Expander, Mirage 2 pintu, apa, Alphard, apa, bisa gitu bikin fender kayak gini. Karena ini sistemnya, gak perlu takut. Yang tadi gue bilang, pokoknya kita gak suka harus potong body, harus potong body, kita gak harus. Jadi kita pikirin gimana caranya si mobil tuh walaupun modif dijual juga masih bisa kita pikirin, kecuali mobil-mobil seperti ini ya. Jadi kalau dilihat seperti ini ya, kenapa gue bilang dipotong? Kalau dipotong tuh emang ini si rongganya lebih gede nih, lihat bagian dalamnya ya. Tapi ya kalau mau distandarin, mau dijual, kelar hidup lu. Kalau gini kan bisa dilihat ya, dalaman tuh masih bisa juga pakai si apa tuh, si inner fender ya, fender linernya masih bisa dipasang. Jadi kotoran-kotoran nggak masuk ke dalam. Ini aman banget, terus nggak bakal karat juga mobilnya karena si fender linernya masih bisa dipakai. Intinya itu. Jadi kalian mau modif gimana pun di Earth, mau yang OEM look, mau yang gaya-gaya nggak mau potong-potong bisa, mau hajar abis bisa. Ya kita ngikutin lah. Jadi kalau ini kita gayanya OEM plus. OEM plus, jadi Alto Modern OEM plus, namanya 4, mantap. Oke, jadi mungkin topiknya sekian dulu ya, sorry gue kebanyakan bacot, cuman gue, ini gue sempat kenapa pengen bahas, karena gue suka banget Vitara gayanya gini, daripada yang demlow-demlow gitu, kecuali kalian mungkin pakai roti foam terus fitment gitu, gue lebih suka deh kayaknya. Cuman ini sih oke banget ya, modern banget. Jadi buat yang kepo-kepo, nanti foto-fotonya juga ada di Earth Premium, Earth Auto Concept, Earth Garage & Store. Jadi thank you for watching and be the best on Earth. See you guys.